Halo Sena, balik lagi dengan channel YouTube AT Vlog. Dan kali ini AT Vlog lagi ada di Danau Singkarak. Jadi kita akan sedikit membahas tentang mitos di Danau Singkarak, yang katanya di dalam danau itu ada masjid berkubah emas ya. Nah, teman-teman semuanya, kita sudah ada di Danau Singkarak. Nah, seperti inilah kondisi siang ini di Danau Singkarak. Jadi seperti request dari teman-teman kemarin, banyak sekali yang DM, banyak sekali yang komen di channel YouTube AT Vlog untuk menceritakan mitos, ada mitos apa di Danau Singkarak. Jadi ada yang bilang di Danau Singkarak itu di tengah-tengahnya itu ada masjid berkubah emas. Ada pula yang bercerita kalau di tengah-tengahnya itu ada keris ya, mungkin ya keris Minang. Dan ada pula yang bercerita tentang terowongan misterius di yang menghubungkan Danau Singkarak dengan Danau Maninjau. Tapi kalau dilihat secara nalar sih sepertinya nggak mungkin ya. Cuman kurang tahu ya, cerita yang beredar di masyarakat itu seperti itu. Jadi kita sudah ada di lokasi di Danau Singkarak. Tapi untuk terowongan realnya itu ada, memang ada ya. Cuman tidak menghubungkan Danau Singkarak dengan Maninjau, tetapi Danau Singkarak dengan Bukit Asam di ujung sono. Yaitu adalah terowongan bawah air yang dulu dikerjakan oleh orang-orang luar infonya, dan itu pun untuk pengerjaan PLTA ya, untuk keperluan pembangkit listrik tenaga air di Bukit Asam kalau nggak salah ceritanya. Dan banyak sekali ya mitos-mitos di daerah Danau Singkarak itu, apalagi dihubungkan dengan kejadian-kejadian orang tenggelam dan sebagainya. Pokoknya di sini, di balik keindahan dari Sungai Singkarak ini, sama seperti daerah-daerah lain juga banyak cerita-cerita yang beredar di masyarakat. Nah, tapi di luar itu, Danau Singkarak ini sangat indah ya. Kalau menurut awak, airnya jernih, kita bisa berenang seperti ini. Nah, sampai juga di Danau Singkarak. Nah, seperti ini kondisi pantainya. Oh, mantap. Jadi untuk Danau Singkarak sendiri cukup terkenal ya untuk di daerah Sumbar, terutama di ranah Minang. Terkenal dengan keindahannya, banyak kecelakaannya dan segala macam. Apalagi soal cerita-cerita mistis tentang keberadaan terowongan misterius, tentang keberadaan masjid kubah emas yang selalu jadi bahan pembicaraan warga-warga lokal. Dan banyak juga kejadian-kejadian seperti kecelakaan yang dihubungkan dengan hal-hal mistis di Danau Singkarak. Apalagi kalau sudah menjelang Lebaran itu ada pula cerita-cerita baru, seperti pantangan untuk keluar untuk beraktivitas di sekitar danau di tengah-tengah khutbah kedua. Jadi maksudnya di sini khutbah kedua adalah jika pada sholat id tersebut bertepatan dengan hari Jumat. Nah, itu kan berarti kan kita mengalami dua kali khutbah. Yang khutbah pertama itu khutbah di sholat id, yang kedua itu khotbah di sholat Jumat. Itu pun kalau terjadi di hari Jumat ya sholat idnya. Jadi maksudnya kita dilarang beraktivitas di sekitar Danau Singkarak di tengah-tengah khutbah tersebut. Katanya tak elok. Ada yang ngomong di daerah Singkarak ini lagi ini apa, terjadi ada haul ya, ada pesta. Tapi kurang tahu, mungkin maksudnya adalah pesta makhluk gak halus ya. Cuman kita kurang tahu, itu hanya cerita-cerita yang berkembang di masyarakat. Banyak pula kejadian-kejadian
seperti kecelakaan yang dikaitkan dengan penunggu yang marah. Dan mungkin teman-teman daerah sekitar barangkali yang menonton video ini juga pernah mendengar cerita-cerita di soal Danau Singkara. Jadi bagi kalian yang pernah mendengar cerita mistis ini, walaupun hanya dari mulut ke mulut, bisa ceritakan lagi di kolom komentar ya. Nah, karena awak sendiri pendatang dan nggak kurang tahu, jadi untuk cerita seperti ini kita sekedar otak lama sih. Jadi bukan, jangan anggap ini sebagai kenyataan ya. Kalau awak sih menganggapnya apa ya, hanya buah bibir semata dari mulut ke mulut, karena belum, nggak apa ya, susah untuk dibuktikan dengan nalar. Nah teman-teman semuanya, ini kita akan ajak berkeliling di sekitaran Danau Singkara. Seperti inilah kondisi Danau Singkara sore ini. Gimana ya, indah sekali kalau menurut awak ya. Seperti ini kondisi lalu lintasnya. Nah karena mungkin karena dekat benar-benar di pinggir danau, jadi mungkin karena inilah banyak terjadi kecelakaan tunggal maupun tabrakan di area ini. Tapi kalau sore di sini mancing ya, untuk kegiatan mancing sampai malam itu ramai bro. Jadi banyak ditemukan apa ikan-ikan besar di daerah sini. Di sini juga banyak sekali YouTuber yang beraktivitas di lokasi ini, seperti Bismania, ada juga yang spear fishing Sumbar, bahkan teman-teman awak banyak sekali yang berburu konten di daerah sini. Jadi teman-teman semuanya, ya, seperti inilah kondisi Danau Singkara yang banyak diperbincangkan ya. Tengok jalannya berliku-liku. Alhamdulillah sudah banyak sekali pengerjaan jalan, sehingga aspalnya cukup bersahabat. Nah, sebelah kanan kiri ini banyak ditemukan kafe di area ini. Ya, seperti inilah kondisi sore ini. Jadi untuk Dunsana Sadonyo, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube AT Vlog. Jangan lupa ikutin terus video kita, dan kita akan membahas chapter yang lebih baru lagi ke depannya. Pokoknya mantap lah. Pokoknya kita dalam minggu ke depan kita akan membahas tentang ranah Minang. Kita akan explore mungkin hal-hal yang berbau dengan traveling, hal-hal yang berbau cerita-cerita mistis, itu kan sero. Nah, di sebelah kanan itu banyak sekali kafe tuh. Kita favorit kita di sini kalau mancing ya. Kita aktivitas di sini. Dan bagi teman-teman yang nonton channel YouTube ini, jangan lupa untuk subscribe dulu, karena kita akan besok atau lusa akan upload lagi video baru. Yang jelas kita akan memperkenalkan gimana sih indahnya ranah Minang. Seperti ini, mantap. Jadi teman-teman, jangan lupa share video ini. Terima kasih sudah menonton, apalagi yang dari awal mengikuti dari chapter 1 sampai chapter ini. Nah itu tadi adalah sekelumit kisah mitos di Danau Singkara. Dan kita saat ini berada di daerah Sumani ya, tepatnya arah ke mana nih, ke apa, ke Sanyang Baka. Jadi kita ada acara di sini, jadi ikutin terus vlog AT Vlog, dan jangan lupa subscribe. Ini daerah mana yang dekat rumah makan Aurduri Sumani. Jadi kita ada sedikit acara bakar-bakar di Sumani ya. Kita ada kawan di sini, kawan banyak. Dan kita tadi nyari belut di belakang sana, cuman nggak dapat. Jadi kita bakar ayam aja. Ini daerahnya nih. Tuh, belakangnya keren. Nah, kita jalan-jalan. Dan besok kita akan upload video yang di Danau Singkara lagi. Kambingnya tidur. Lalok weh. Mati lampu kakak. Tuh apa namanya?
banyak nyala masak nasi buat setahun. Weh, buat setahun.